Aksi mendebarkan duel prajurit Denjaka di atas tank, pasukan elit TNI AL. Keahlian perang pasukan elit TNI AL Detasemen Jalamangkara, Denjaka, memang tidak diragukan lagi. Aksi Denjaka pernah membuat geleng-geleng kepala pasukan elit dunia. Kali ini prajurit Denjaka membuat aksi yang mendebarkan. Sejumlah prajurit Denjaka duel di atas tank. Aksi tersebut digelar dalam rangka menyambut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Mahfud MD yang mengunjungi Mako Denjaka di Cilandak, Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Mahfud MD diterima langsung Komandan Korps Marinir, Dangkormar. Mayor Jenderal TNI Suhartono. Seperti dilansir Kompas.com, dalam kunjungan tersebut, Mahfud MD juga mengunjungi Markas Detasemen Jalamangkara, Denjaka. Dalam kegiatan kunjungan di Markas Pasukan Anti-Teror Aspek Laut pada Rabu, tanggal 29 Juli tahun 2020 lalu tersebut, Mahfud disuguhi atraksi pembebasan sandera yang diskenariokan berada di offshore. Terjun bebas, face rope, penjinakan bom, stabo, daki serbu, serta static show merupakan demonstrasi yang diperagakan. Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Joni Suprianto saat mendampingi Mahfud MD kunjungan kerja dan memberikan pengarahan kepada prajurit Denjaka TNI AL pada Rabu, tanggal 29 Juli tahun 2020. Dalam kesempatan tersebut, Joni mengatakan aksi-aksi terorisme semakin marak terjadi di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Joni menyampaikan, merupakan suatu kehormatan bagi prajurit-prajurit Denjaka dapat menerima kunjungan Mahfud kali ini. Selain itu dalam kunjungan tersebut, para prajurit dapat menunjukkan kemampuan khusus yang dimiliki, tidak hanya dalam operasi anti-teror, namun juga anti-sabotase dan klandestin aspek laut. Joni mengatakan seluruh prajurit Denjaka dituntut memiliki kesiapan operasional mobilitas kecepatan, kerahasiaan dan pendadakan yang tertinggi di segala medan operasi baik darat, laut maupun udara. Denjaka bersumber dari prajurit-prajurit pilihan, terbaik dan tangguh yang direkrut dari personel intai amfibi marinir dan juga dari komando pasukan katak. Satuan-satuan pasukan elit TNI selalu siap siaga untuk melaksanakan tugas menjaga dan mempertahankan tegaknya kedaulatan negara. Mereka tidak ingin dikenal, tapi mereka siap mendarmabaktikan jiwa raga mereka demi republik ini. Mereka memang bukan yang terbesar, tapi mematikan, kata Kabid Penum Puspen TNI Letkol Sus Aidil dalam keterangan resmi Puspen TNI yang dikutip tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!